Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Petani Pisang Gado-Gado Waru Sidoarjo. Sahabatku sekalian dimanapun berada, saya hari ini mau ngecek pertumbuhan bibit okra, sahabatku, yang nantinya saya kembangkan dan saya pisah-pisah supaya banyak, supaya lebih banyak bibitnya atau tempatnya, sahabatku ya. Nah, ini sahabatku bibit okrahnya ini. Ini begitu, ini kelihatan subur banget sahabatku ya. Ini bibit okra yang nantinya dipisah-pisah biar pertumbuhannya lebih cepat sahabatku ya. Sambil nonton video saya ini, jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel saya. Ya, ini sahabatku, contohnya ini. Ini sudah saya pisah-pisahkan. Nah, ini. Ini antara pisang satu dengan pisang satunya saya kasih, saya tanam ini sahabatku ya. Ini okra. Okra itu kegunaannya bisa untuk obat-obatan sahabat gula ini. Ini semuanya ini. Nah ini, tiap celah-celahnya pisang. Nah ini sahabatku, ini saya tanami semua. Semuanya nanti. Ini yang dinamakan istilahnya tumpang sari sahabatku ya, ini. Nah ini, semua saya kasih celah-celahnya ini. Nah ini. Ini nantinya keseluruhannya saya kasih semua. Biar banyak sahabatku ya. Nah itu. Nah itu sahabatku ya. Tempat pembibitan okra yang kegunaannya bisa untuk obat-obatan. Nah, itu aja sahabatku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang Gado-Gado Waru Sidoarjo. Yes.